Halo, kenalin nama aku Nadif dari OSIS PK SMP 5 Bandung. Dan kenalin nama aku Sasha dari OSIS PK SMP Negeri 5 Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengajak kalian semua keliling SMP 5 Bandung secara virtual. Tapi sebelum itu, kalian harus mengenal sejarah SMPN 5 Bandung terlebih dahulu. Jadi, SMPN 5 Bandung didirikan tahun 1920 oleh Belanda. Saat itu masih bernama Mulo Bandung, lama pendidikannya selama 5 tahun. Para murid biasanya berasal dari Belanda, tapi ada juga yang berasal dari negara lain seperti India, Cina, dan Indonesia. Saat penjajahan Jepang, sekolah ini berubah fungsi menjadi penjara bagi orang-orang Belanda dan berubah nama menjadi Kompetai. Saat kemerdekaan Indonesia, fungsinya dikembalikan lagi menjadi sekolah. Lalu pada 1950-an, namanya diubah menjadi SMP Negeri 5 Bandung. Setelah kalian mengenal sejarahnya, sekarang kita akan mulai berkeliling SMP 5 Bandung. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah gerbang utama. Sebenarnya SMP 5 Bandung memiliki dua gerbang, yaitu gerbang utama dan gerbang bawah. Di sebelah kiri gerbang ada pos satpam. Terus yang ini namanya DPR. Anak-anak di sini biasa bilang DPR atau di bawah pohon rindang. Terus di sebelah kanan ada gerbang menuju lapangan. Dan yang ini namanya ruangan TU atau tata usaha. Nah, ruangannya seperti ini. Sekolah. Ruang administrasi keuangan dan ruangan PPID. Oke, kita balik lagi ke gerbang lapangan. SMP 5 memiliki dua lapangan basket dan di pinggirnya ada terbi atau singkatan dari teras biru. Pojokan terbi ada yang namanya sekretariat, biasanya dipakai buat tempat kumpul anak-anak belajar barat. Terus di sampingnya lapangan ada Masjid Riyadul Jannah dan di bawahnya ada ruangan serbaguna. Di bawah masjid, tepatnya di sebelah kiri, ada toilet untuk putra dan di kanan ada toilet untuk putri. Sekarang kita pergi ke masjid, yang ini dipakai buat tempat wudhu putri. Dan yang ini untuk putra. Sekarang kita ada di dalam masjid. Untuk lantai 1 dipakai oleh putra dan di lantai 2 oleh putri.
ini namanya halte. Kalau kalian nunggu jemputan, bisa duduk di sini. Dan di depan halte ada kantin. Nah, di depan sana ada gerbang menuju area kelas 8. Sebelah kanannya ada ruangan OSIS dan PK. Lalu di sampingnya ada ruangan Bugolek. Sekarang kita ke gedung B. Di sini tuh area untuk kelas 8. Di lantai 1 ada kelas 8A sampai 8F, dan di lantai 2 ada kelas 8G sampai 8C. Di depannya terdapat Taman Sangkuriang. Diberi nama Sangkuriang karena dibuatnya cuma selama 1 hari. Di Taman Sangkuriang ada greenhouse. Di lantai 1 dan 2 ada lab IPA. Terus di lantai 2 juga ada ruang prakarya dan ruang angklung. Di sini ada ruangan serbaguna. Ruangan sarana dan prasarana. Ruangan kesiswaan. Ruangan serbaguna biasanya dipakai untuk kegiatan sekolah. Lalu inilah bentuk ruang guru jika dilihat dari dalam. Sekarang kita masuk ke area gedung A. Di sini ada ruang piket dan ruang kelas 9D sampai 9E. Yang sebelah sini namanya ruang BK atau bimbingan konseling. Dan sebelah ruang BK ada ruang UKS. Dan di belakangnya ada kelas 9F.
sampingnya ada kelas 9G, 9H, 9I, dan 9J. Di depan gedung A, ada Tugu dan Taman Kartini. Di sebelah sini ada Terma atau Teras 5. Kalian bisa kerkom atau duduk-duduk santai di sini. Di belakang Terma ada toilet untuk putra dan toilet untuk putri. Sekarang kita lihat ke gedung C. Di lantai 2 ada kelas 7I dan kelas 7J. Terus ada kelas 9A sampai 9C. Di lantai 3 ada perpustakaan. Dan lab komputer. Sekarang kita ke gedung terakhir, yaitu gedung D. Di lantai 2 ada kelas 7A sampai 7D, dan di lantai 3 ada kelas 7E sampai 7G. Sekarang kita balik lagi ke gerbang utama, lalu belok ke sebelah kiri. Di sini ada parkiran mobil, lalu ada parkiran sepeda juga. Dan yang terakhir ada Mako atau Markas Komando, yang terdiri dari Mako PMR dan Mako Pramuka. Oke, sekarang kita sudah selesai keliling SMP Negeri 5 Bandung. Semoga dengan menonton video ini, kalian sudah mengenal SMP 5 Bandung walaupun kita hanya menjelaskan secara virtual. Oke, see you next time.